Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 November nih kawan-kawan. Selamat Hari Pahlawan ya. Gimana? Udah jadi generasi penerus bangsa yang baik apa belum? Harusnya sudah ya. Apa jadinya jika generasi muda bangsa Indonesia tidak segera berbenah diri mulai dari sekarang? Pastinya para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ingin generasi penerusnya memiliki semangat yang sama bagi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ini, SMA Negeri 1 Pesanggaran punya kegiatan menarik yang dilaksanakan rutin tiap tahun. Kegiatan ini dilaksanakan sekaligus untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober lalu. Ada 3 kegiatan menarik loh dalam peringatan ini. Pengen tahu keseruannya kan? Tonton sampai akhir ya. Ada 3 perlombaan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pahlawan dan Sumpah Pemuda di SMA Negeri 1 Pesanggaran. Yang pertama adalah Lomba PBB atau Baris Berbaris. Lomba PBB-nya seru banget loh kawan-kawan. Karena selain Lomba PBB formal, juga ada Lomba PBB variasi. Gak bakal nyesel dah lihat kreativitas anak Semanggar yang super duper keren. Dalam lomba PBB ini, peserta diwajibkan memakai pakaian yang melambangkan semangat nasionalisme. Makanya, gak heran tuh jika banyak dari para peserta yang memakai pakaian layaknya prajurit NKRI. Keren kan? Wih, tuh, lihat kan semangat mereka. Meskipun suasana lagi hujan, mereka tetap semangat tuh. Para generasi bangsa harus punya semangat yang sama ya. Perlombaan kedua dalam peringatan hari istimewa ini adalah Lomba Paduan Suara. Lagu berjudul Aku Bangga Jadi Anak Indonesia jadi lagu wajib yang harus dinyanyikan. Banyak dari para peserta yang menyanyikannya dengan penuh semangat. Pokoknya sesemangat para pahlawan yang berjuang di medan perang dah. Di lokasi yang berbeda, siswa-siswi Semanggar berjuang melalui Lomba Cerdas Cermat. Perlombaan yang bertemakan tentang Pancasila ini menguji para peserta atas keluasan pengetahuannya tentang Indonesia. Banyak tuh soal-soal mengenai fenomena-fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia diujikan dalam lomba ini. Demikianlah keseruan perayaan Hari Pahlawan dan Hari Sumpah Pemuda di SMA Negeri 1 Pesanggaran. Para pemuda, jangan lupa terus giatkan belajar kalian agar bisa jadi generasi penerus bangsa yang siap berjuang di masa depan. Pacu terus semangat kalian untuk aktif mengisi kemerdekaan. Selamat Hari Pahlawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.